Halo semua, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Lanjut penelusuran di perbatasan Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan Turen, Bendil Ayaman. Video kali ini merupakan lanjutan dari penelusuran sebelumnya. Pal Sidorejo tutup, pindah Bendil Ayaman, Kecamatan Turen. Terjadi banyak perubahan di akses jalan ini yang akan menjadi tujuan penelusuran kita kali ini. Jika pada penelusuran sebelumnya kondisi akses jalan ini berupa bebatuan, makadam, saat ini sudah dicor. Namun yang menjadi pembeda dengan Pal Sidorejo, belum ada penerangan di sepanjang akses jalan ini. Sambil menunggu penelusuran, kita lihat dulu kondisi di seputaran akses jalan ini merupakan penghubung tiga kecamatan, Turen, Pagelaran, dan Gondang Legi. Informasi lain yang bisa disampaikan di seputaran akses jalan ini, khususnya di gerbang perbatasan Kecamatan Turen dengan Kecamatan Pagelaran, banyak terdapat warung kopi. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita ngopi dan lanjut penelusuran.